Hello to lovers. Layaknya negara-negara lain di Timur Tengah, Uni Emirat Arab juga terkenal akan kekayaan yang berasal dari industri minyak. Salah satu kota di dalamnya yang identik dengan kemasyhuran adalah Dubai. Sebagai daerah yang menganut sistem monarki konstitusional, tentu tahta pemimpin Dubai akan pindah secara turun-temurun. Kini, sang pewaris tahta tersebut adalah Pangeran Faisal. Penasaran seberapa tajir pangeran yang satu ini? Nah, dalam segmen Otto Sultan kali ini, kita akan mengulik koleksi mobil mewah Pangeran Faisal beserta kekayaannya. Tonton sampai habis ya, Otto Lovers! Hamdan bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum atau dikenal dengan panggilan Pangeran Faisal, lahir di Dubai 14 November 1982. Pria yang dikenal hobi diving ini memulai pendidikannya di Rashid School for Boys dan Dubai School of Government. Kemudian dia melanjutkan pendidikan militer di Sandhurst Military Academy, Inggris. Tak berhenti di situ, Faisal kemudian melanjutkan kuliahnya di London School of Economics yang merupakan tempat yang sama dengan putra mahkota kerajaan Inggris, di mana Pangeran William juga menimba ilmu. Berkat pendidikannya tersebut, ia pun ditunjuk menjadi Ketua Dewan Eksekutif Dubai pada tahun 2006. Dua tahun berselang, tepatnya Februari 2008, Pangeran Faisal didaulat menjadi Putra Mahkota Kerajaan Dubai. Walaupun merupakan anak kedua dari pemegang tahta, pecinta hewan ini dinilai lebih siap mewarisi gelar ayahnya. Sayangnya si sulung, Sheikh Rashid, berpulang di usia 33 tahun akibat serangan jantung. Saat resmi menjadi Putra Mahkota, Pangeran Faisal banyak mengurusi proyek-proyek strategis di Dubai. Putra dari Emir atau pemimpin Dubai, Muhammad bin Rashid Al Maktoum ini banyak menyita perhatian publik karena ketampanannya. Namun di balik itu semua, ia tentunya mewarisi tahta yang berlimpah atas perannya sebagai putra mahkota. Disebut-sebut pangeran yang juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial, ia bahkan memiliki kekayaan sebesar 400 juta US dollar atau setara dengan 5,8 triliun rupiah. Tentu angka fantastis tersebut tidak mengherankan, mengingat keluarga kerajaan Dubai adalah salah satu yang terkaya di dunia. Dengan kekayaan sebanyak itu, tidak sulit rasanya Pangeran Faisal mendapatkan barang-barang yang ia inginkan. Tapi sebelum kita mengintip koleksi kendaraan dan kekayaan lainnya, ada baiknya kamu klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya, Otto Lovers. Pewaris tahta yang juga penulis puisi ini memiliki Mercedes-Benz AMG G63 berwarna hitam yang dibanderol setara dengan 2,2 miliar rupiah. Tak cukup sampai di situ, di garasinya juga terdapat Lamborghini Veneno yang hanya diproduksi sebanyak 9 unit. Mobil ini sendiri ditaksir bernilai sekitar 120 miliar rupiah. Yang menarik adalah pria ini dikabarkan membeli mobil amfibi lansiran perusahaan asal California, Watercars. Tak tanggung-tanggung, Prince Faisal dikatakan membeli 6 unit sekaligus. Mobil yang dapat melaju 40 mil per jam di air tersebut berharga 1,9 miliar rupiah. Lulusan London School of Economics ini juga punya harta yang mencengangkan lainnya. Salah satunya adalah sebuah mansion mewah yang berlokasi di Dubai seharga 43,5 miliar rupiah. Mansion tersebut memiliki 7 kamar, kolam renang, dan bahkan sebuah akuarium raksasa. Sebagai pangeran, ia tentu memiliki istana yang ditaksir bernilai 1 triliun rupiah. Tak ketinggalan, His Highest Prince Hamdan, begitu ia biasa disebut, juga disebut-sebut memiliki sebuah kondominium mewah di Kanada seharga 790 miliar rupiah. Berikutnya, ia juga terdaftar sebagai pemilik dari salah satu hotel termewah di Dubai, Jumeirah Zabil Sarai, yang terletak di Palm Jumeirah, sebuah pulau berbentuk pohon palm di Dubai. Biaya pembangunannya sendiri ditaksir mencapai 174 miliar rupiah. Pria yang dinobatkan sebagai putra mahkota pada tahun 2008 ini juga pernah membeli pesawat Boeing 787-10 Dreamliner di perhelatan Dubai Air Show sebanyak 40 unit untuk digunakan oleh salah satu maskapai terbesar di Dubai. Total ia dan keluarganya mengeluarkan sekitar 217,5 triliun rupiah untuk pembelian tersebut. Tak ketinggalan, sebuah yak mewah seharga 2,6 triliun rupiah juga menjadi salah satu mainan pangeran ini. Namun yang paling unik adalah Pangeran Faisal punya unta yang pernah memenangi kontes kecantikan seharga 39 miliar rupiah. Di jajaran hewan peliharaannya, ia dikabarkan juga memiliki burung jenis falcon dan seekor singa. Luar biasa ya pangeran yang satu ini, Otto Lovers. Meski bergelimang harta, ternyata peraih medali emas lomba pacuan kuda yang diadakan di Dubai ini juga berhati emas. Ia merupakan pribadi yang peduli terhadap orang-orang difabel, dan meskipun berstatus sebagai putra mahkota, namun Faisal juga menjadi seorang volunteer di Dubai Autism Center. Bahkan dia pernah ikut bermain dalam pertandingan basket bersama orang-orang berkebutuhan khusus.
Tak lupa, ia juga sering melakukan hal-hal kecil untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti donor darah. Malahan pangeran yang hobi olahraga ekstrim ini tidak malu untuk naik kendaraan umum bersama ayahnya di tengah masyarakat umum. Nah, itulah tadi ulasan mengenai koleksi kendaraan mewah serta kekayaan putra mahkota Dubai, Pangeran Faisal. Meski seorang pewaris tahta, rupanya ia juga punya sifat sederhana dan peduli terhadap sesama. Semoga hal itu dapat menjadi teladan kita ya, Otto Lovers. Kalau kamu jadi pangeran, apa yang akan kamu lakukan untuk membantu orang-orang sekitarmu? Tuliskan di kolom komentar ya. Sebelum menutup video, jangan lupa klik like, share video ini, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video baru dari kami.